sendiri dari Pulau Mutia. Pemanis kata selamat datang. Kalimat bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Camat Dumai Kota, Bapak Tanwir Azhar Effendi Eso. Yang kami hormati Lurah Sekecamatan Dumai Kota. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dumai Kota. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sekecamatan Dumai Kota beserta jajarannya. Yang kami hormati Tim Penilai Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Dumai di Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati Lintas Sekor Perusahaan CSA LPMK RT Sekelurahan Bintan, tokoh masyarakat, tokoh agama, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara yang kita nantikan, yaitu penilaian Tim Penilai Bulan Bakti Masyarakat di Kelurahan Intan Kecamatan Dumai Kota, Tingkat Kota Dumai, Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018. Zapin Melayu Anak Negeri hendak dilestarikan setiap hari. Terimalah persembahan dari kami untuk Tuan dan Puan Bijak Bistari. Diawali dengan tari persembahan yang merupakan binaan RT 03 Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota. Selamat menyaksikan. Thank you.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin semua berdiri. Ya Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Mohon berkat Yang Maha Esa. Untuk itu kami mintakan kepada Bapak Haji Izzul Nurdin agar dapat memimpin doa. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma hayyina bil iman, walmitna bil iman, wansurna bil iman, wa akhilna jannata mal iman. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ahli jamaah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya ghafar, betapa banyaknya taufik dan hidayah-Mu Kau berikan kepada kami ya Allah. Lalu untuk itu di pagi yang berbahagia ini hati nurani kami Engkau berikan kesucian segala dosa-dosa kami. Buangkan segala kesalahan kami dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang Kau berkahi dan ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, kami dan yakin kami sangat betapa banyaknya dosa-dosa kami terhadap orang tua kami. Oleh karena itu kami bermohon juga ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Masukkanlah mereka dalam surga-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kami kecil. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha, dan juga jadikan niat-niat kami niat yang Kau betul berikan sebagai balasan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, di hari yang berbahagia ini kami berkumpul di tempat ini, di Kelurahan Bintan ini ya Allah, dalam rangka bakti, hari bakti gotong royong seluruh rakyat, seluruh warga dari Kota Dumai khususnya Kelurahan Bintan ini ya Allah. Kami yakin perkumpulan ini betul-betul dapat rahmat dari-Mu ya Allah. Lindungi kami, berikan kesejahteraan buat kami, khususnya Kota Dumai yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepada kami bala dan ketidakbaikan ya Allah. Jangan Engkau berikan kepada kami bahaya kehidupan ya Allah. Selamatkanlah kami
berikan total ketentraman dalam kehidupan kami, baik kehidupan di dunia apalagi kehidupan nanti di yaumil akhir. Rabbana anzil alaina salamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Camat Dumai Kota yang terhormat Bapak Tamir Azhar Effendi Esos. Disilakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dona sebagai ketua tim penilai daripada Hari Bakti Gotong Royong beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Lurah Bintan. Yang saya hormati Bapak Lurah Dumai Kota. Yang saya hormati Bapak Lurah Ribas Kampung. Yang saya hormati Bapak Lurah Sukajadi. Yang saya hormati Ibu Lurah Laksmana, terima kasih Bu hadir depan Bu. Yang saya hormati Bapak-bapak daripada, ini ada daripada BPJS ya, ada daripada Hotel Grand Zuri, Bapak-bapak daripada tokoh masyarakat, orang tua saya, Bapak-bapak Ketua LPMK, Bapak-bapak Pak RT yang hadir, Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita bersama sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Kemudian selawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya mau ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita bersama pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian kepada seluruh panitia yang terlibat di dalam kegiatan ini, tentunya saya sebagai camat Dumai Kota mengapresiasi sekali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan suasana yang sangat cerah sekali, dengan keakraban kita bersama-sama sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yaitu kesehatan. Di samping itu juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih terutama kepada tim penilai, yaitu telah dapat hadir bersama-sama di sini nantinya bisa memberikan suatu penilaian di Kelurahan Bintan ini, karena Bintan ini kami tunjuk untuk mewakili daripada 5 kelurahan yang ada di Dumai Kota sebagai yang terbaik dalam penilaian kami untuk diikut sertakan dalam penilaian tingkat kota Dumai. Tentunya pada kesempatan ini saya mengharapkan sekali terutama kepada Bapak Ibu para tim ini bisa memberikan nilai yang objektif lah kepada Kelurahan Bintan ini. Tentu
sebagai camat di sini, saya berkeinginan bagaimana Bintan ini nantinya bisa untuk mewakili di Kota Dumai dalam penilaian ini. Itu harapan yang saya harapkan. Karena kami di Dumai Kota ini, kami bagaimana semua daripada lomba-lomba itu harus kami yang bisa untuk menguasainya. Itu harapan kami. Tentunya kita harus mempersiapkan diri. Kami mempersiapkan diri, terutama Kelurahan Bintan ini sudah begitu lama mempersiapkan. Tentu nanti Bapak para tim ini bisa memberikan yang terbaik kepada Bintan ini. Itu harapan daripada saya sebagai camat dan seluruh masyarakat di Kelurahan Bintan ini. Tentu nantinya ini bisa membuatkan suatu kebanggaan kepada Bintan, khususnya di Dumai Kota ini, untuk bisa mewakili di tingkat Kota Dumai. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, sebenarnya kegiatan ini bukanlah kegiatan seremonial saja kita lakukan. Ada yang lebih penting daripada itu kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini harus kita aktualisasikan dalam bentuk kerja nyata kita di masyarakat. Tentu kita mengharapkan dengan kegiatan gotong royong masyarakat ini memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat. Karena ini sangat penting sekali. Dengan adanya suatu kegiatan gotong royong ini pasti akan membantu masyarakat yang ada di lingkungan kita. Karena kita tahu bahwa jati diri daripada masyarakat rakyat Indonesia ini adalah itu gotong royong. Dengan bersama-sama kita melakukan gotong royong, ini akan dapat membantu daripada apa kekurangan-kekurangan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini. Tentunya dengan kegiatan gotong royong ini, kita mengharapkan sekali ada terdampak ada yang sudah tertangani, sudah tertampung di dalam kegiatan gotong royong ini semua permasalahan masyarakat ini. Kita tahu bahwa di era saat ini, di era kemajuan saat ini, jiwa gotong royong ini sudah luntur, Pak. Sudah terintegrasi daripada zaman. Beda dengan dulu-dulunya bahwa gotong royong itu merupakan ya jati diri pada masyarakat Indonesia. Tentunya kita mengharapkan dengan kegiatan ini memberikan motivasi ya kepada seluruh kepada lapisan masyarakat. Sebenarnya gotong royong ini sangat penting untuk kita lakukan. Dengan perkembangan daripada kota, satu wilayah kota ya, masyarakat sebenarnya sudah ada peralihan pemikiran bahwa suatu kota itu sudah di ada yang melakukan suatu pekerjaan di masyarakat ini. Tentunya kalau kita mengharapkan semuanya itu dari pemerintah, tidak ada partisipasi ikut campur masyarakat di dalam pelaksanaan gotong royong ini, saya rasa ini tidak mungkin akan terjadi ya. Karena pemantauan pemerintah itu sampai di mana dengan kekurangan anggaran biaya untuk melakukan ya gotong royong seluruh masyarakat yang ada di Kota Dumai ini, saya ini tidak akan terjadi. Tentu ini bagaimana ada motivasi-motivasi dari ya, stakeholder yang ada, dari seluruh kita yang hadir, bagaimana ini bisa kita bangkitkan semangat gotong royong ini kepada masyarakat. Kita tahu lingkungan kita apa ya, kalau musim hujan itu banjir, air tergenang, situ tempat sarangnya nyamuk, ini bawa penyakit malaria. Ini kalau kita tidak peduli dengan gotong royong ini pasti akan celaka kepada kita masyarakat ini bawa musibah. Ya ini kita tekankan kepada seluruh kita lapisan masyarakat. Sebenarnya gotong royong ini sangat penting sekali. Ya, gotong royong itu bukan saja membersihkan lingkungan kita, Pak.
kita harus peduli juga dengan keadaan daripada masyarakat kita yang kurang mampu. Masyarakat kita tahu untuk apa, anak yatim piatu. Ini bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan ya gotong royong bersama-sama untuk memberantas daripada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah ini Bintan sudah banyak membuat daripada kegiatan-kegiatan ini dalam rangka membantu kegiatan dari masyarakat gotong royong ini. Kita beberapa kali pertemuan masyarakat di Bintan ini atas inovasi di Pak Lurah bahwa ini ada ada Jumat bersedekah, ada membantu masyarakat kaum duafa, kaum miskin. Ini banyak dilakukan inovasi-inovasi dalam program Bintan ini. Nanti ini bisa menambah nilai daripada tim penilaian ini untuk memberikan penilai kepada Bintan ini. Ini luar biasa. Belum ada kelurahan yang lain di Kota Dumai ini buat yang seperti ini. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan di Bintan ini dalam masalah gotong royong ini. Di samping itu juga bahwa masalah gotong royong ini tadi ini sudah banyak luntur di hati masyarakat. Tentu dengan perkembangan-perkembangan zaman, dengan perkembangan kota, masyarakat ini sudah hilang daripada sifat ini. Tentu kalau ini sebenarnya tidak dilakukan secara gotong royong, masyarakat ini tidak membangkitkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, ini pasti ya ini akan menurun ya daripada masyarakat di dalam untuk melakukan kerjasama. Inilah sebenarnya bagaimana kita bisa mensupport stakeholder kita yang ada ini. Janganlah kegiatan ini kita lakukan secara sembunyi saja. Bagaimana pembina-bina kita ke depan ke masyarakat, tentunya ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu saya sebagai camat ini, saya sangat memperhatikan sekali masalah ini. Tentu kita sebagai pembina di sini, baik pembina ke masyarakat, pembina daripada ketertiban, bagaimana masyarakat bisa hidup, bisa tenang dengan memperhatikan lingkungan kita, bagaimana pos kamling itu bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat pada malam harinya bisa nyenyak tidur, tidak terganggu dengan kejahatan yang dilakukan dari luar. Inilah harus antisipasi dengan cara kita bersama-sama bergotong royong melakukan hal yang demikian. Tentu sekali lagi saya mengharapkan kepada tim berilah penilaian yang secara objektif supaya nantinya bisa memacu daripada masyarakat kami di Kelurahan Bintan ini bisa ke depannya lebih baik lagi untuk melaksanakan kerja daripada gotong royong ini. Saya rasa mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan ini sehingga pelaksanaan penilaian ini dapat berjalan dengan baik. Kerjasama itulah yang kita sangat-sangat harapkan, karena kalau tidak dengan ada bantuan daripada bapak-bapak pengusaha-pengusaha yang ada di sini, bapak LT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ini sesama mungkin tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik. Sekali lagi saya atas nama Camat Dumai Kota pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, acara kita ini mudah-mudahan dapat dihijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikan amal yang baik bagi kita bersama dalam rangka kita memberikan pengayoman kepada masyarakat. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.